digerebek. Iya, Mas Awi ya. Mbak mau tanya, kenapa belanja di sini? Pengennya bisa harganya miring sedikit lah. Aduh. Harganya miring, bukan miring gila ya. Miring maksudnya murah. Iya, gitu. Kata mbaknya miring tapi bukan miring gila katanya. Dia pintar mbaknya. Kualitasnya nomor satu di dunia konon. Dan konon kayu koka ini konon salah satu kayu yang dibuat kapalnya Nabi Nuh dan tongkatnya Nabi Musa dibuat dari kayu koka ini. Ini karpet ya, atau ini ya karpet yang tebel, ini made in Turki ya. Akhi hadakam takriban. Hah? 115 rial ukuran 2x3 kata si yang jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Awi. Alhamdulillah kali ini saya berada di Kota Mekah. Tepatnya ini di pasar terbesar jamaah haji dan umrah di Kota Mekah. Namanya adalah Suq Ka'bah Lil Jumlah. Di depan saya ini namanya pasar Suq Ka'bah Lil Jumlah. Jadi ini sebetulnya pasar grosir ya. Dan di sini banyak sekali dikunjungi jamaah umroh saat ini. Banyak sekali jamaah umroh asal Indonesia, bil khusus Malaysia juga ada yang datang ke sini. Dan di sini harganya jauh sekali dibandingkan dengan di depan Masjidil Haram ataupun di Madinah ataupun di Kota Jeddah. Karena di sini pertama harganya murah, yang kedua di sini pilihannya banyak dan barang-barangnya melimpah, mulai dari minyak wangi dan oleh-oleh kecil, sajadah, karpet dan lain sebagainya di sini ada. Maka dari itu menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2022, Mas Awi akan mereview salah satu pasar terbesar di Kota Mekah, pasar jamaah haji dan umroh. Dan ini jaraknya dari Masjidil Haram kira-kira berapa kilo ya? Ini tidak jauh ya dari Masjidil Haram. Ini sangat dekat sekali, khususnya ini dari Misbalah ya. Kita zoom. Nah, itu kelihatan. Itu kelihatan Abrad Al-Bait. Jaraknya dari Masjidil Haram dari sini kurang lebih sekitar 4 kilo dari sini ya. Dan kalau naik taksi ya, biasanya taksi kalau isinya 4 orang biasanya bisa satu orangnya bayar 10 rial. Nah, ini namanya daerah Ka'bah Syarek Ibrahim Khalil kalau nggak salah ya. Dan di depan ini ada salah satu pasar Suq Ka'bah Lil Jumlah atau pasar grosir. Ini termasuk pasar pindahan dari pasar Ja'fariyah. Kalau jamaah haji, jamaah umrah dulu pernah tahu, pernah dengar pasar Ja'fariyah. Di sampingnya Mahbaroh Ma'la atau di sampingnya kuburan Ma'la atau di sampingnya kuburannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ada pasar Ja'fariyah. Sekarang pindah ke sini. Dan di sini di musim umroh saat ini menjelang pelaksanaan haji saat ini banyak dikunjungi jamaah asal Indonesia, dan saya akan coba ya melihat ke dalam untuk melihat bagaimana pasar grosir yang ada di Kota Mekah ini ya. Jamaah umroh banyak yang kesini ya, naik taksi biasanya. Nah, ini pintu masuknya. Wah, ini ada lantai dua ya, sampai ada lantai dua juga. Nah, ini sebetulnya bukan saja dari Indonesia, dari negara lain. Contohnya ini dari negara lain juga ada di sini ya. Nah, ini pasarnya ya. Saya akan menelusuri kawasan ini. Di negara Uzbekistan juga akan mereview ya. Beberapa pasar ya, ini ya beberapa toko nih, ini contohnya ini. Ini salah satunya, jamaah asal Indonesia. Assalamualaikum. Ada dahabi asli wala? Masya Allah. Indonesia? Ayo Indonesia. Alhamdulillah. Mandu panah. Ba'da di jamaah.
Ini salah satu toko emas ya. Tapi ini ya, toko emas ini. Nah ini, coba lihat. Ini hampir menyerupai emas asli ya. Padahal ini emas apa ya? Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya tijari atau tiruan ya, seperti ini. Menyerupai emas asli ya. Ini kalau kunjung ke Kota Mekah nanti bisa belanja di sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini murah-murah. Bukan saja emas, di sini juga ada minyak wangi. Minyak wangi. Dan di sini tuh pada intinya pilihannya banyak. Coba ini, emas-emas tiruan ini. Berbagai macam model ada di sini. Nah, ini sangat menarik bagi jamaah umrah atau jamaah haji yang ingin berkunjung ke Tanah Suci Mekah. Ini salah satu alternatif untuk berbelanja di Kota Mekah nih. Coba seperti ini modelnya. Modelnya bagus-bagus seperti ini. Dan jangan lupa nanti kalau ke Kota Mekah membeli vaselin ya, untuk oleh-oleh atau dipakai di sini. Dioleskan di bibir biar nggak pecah, juga bisa ke kaki, juga bisa. Ini salah satu toko, dan di sini juga banyak sekali. Ini di depan ini langsung ada toko kopiah ya. Assalamualaikum. Maafin muskilah. Ana manduk ba'dan insyaallah. Ana buat di jamaah. Salah satu toko kopiah, berbagai macam kopiah ada di sini. Bukan saja kopiah, abaya. Nah ini abaya, berbagai macam abaya ada di sini. Dan di sini harganya terjangkau ya. Kisaran 100 dan di antara 100 dan 50. Nah, ini juga abaya-abaya yang bagus ini. Ini tebel. Namanya abaya. Dan sekarang abaya ini sudah mulai mendunia ya, bukan saja di Arab Saudi, di Indonesia juga banyak sekali orang yang memakai abaya ini ya. Ini ada tulisannya, harganya kisaran ada kan takriban ya mudir takriban kam badanan kalam jamaah fimia hamsin fimia sahat kam tahat rakis marah hamsin ilal mia hamsin. Jadi harganya dari 50 sampai 150 ada di sini, tergantung kualitas kain dan model. Maksudnya ya sabar. Ini ya salah satu toko abaya ya. Samsung ya. Ini salah satu toko. Pokoknya luar biasa ya. Di sini banyak pilihannya ya. Pokoknya jamaah kalau ke sini bingung pokoknya. Assalamualaikum. Alah bagus. Apalagi ini ya. Tasbihnya ini juga bagus-bagus ini. Live. Ada kam habah kam takriban ada. Hamsa real. Ini cuma real. Kalau beli 5 real. Kalau beli banyak murah, mungkin beli 10 dapat diskon. Diskon. Oh, insyaallah, kalau insyaallah katanya insyaallah kalau beli banyak nanti dapat diskon katanya dia. Ini ya. Salah satu toko tasbih bermacam-macam model ya di sini. Ah ini koka. Ah koka ini. Ini bagi jamaah umroh ya atau jamaah haji. Ah ini bagus katanya ya. Silakan beli nih. Harganya kam takriban hada. Mahada rahis, kullu rahis. Ada jumlah. Ah ya jumlah ha. Katanya karena ini jumlah belinya banyak bisa dapat murah. Berapa ini? 120 real. Aduh, ini 20 real satu. Kalau nyampe Indonesia sudah mahal, sampai 200 ribu, di sini murah. 20 real. Nah, 20 real. Ini unta ya ini? Tulang unta ini. Tulang unta. Ini tulang unta ya ini, yang ini yang putih nih, bahannya dari tulang unta. Kalau koka, tasbih koka ini salah satu kayu yang kualitasnya number one in the world. Jadi kayu yang kualitasnya nomor satu di dunia konon. Dan konon kayu
Kayu koka ini konon ini salah satu koka, kayu yang dibuat kapalnya Nabi Nuh dan tongkatnya Nabi Musa dibuat dari kayu koka ini ya. Dan ini kalau dimasukkan ke dalam air akan tenggelam, dia tidak akan mengambang. Inilah salah satu kayu koka ya yang banyak kita temukan di Tanah Suci Mekah Mekarumah. Nah, ini Masya Allah Tabarakallah. Jamaah umroh, jamaah haji, silakan datang ke sini, diskon. Nah, kata dia, Masya Allah, ini bil jumlah. Ini bil jumlah, belinya itu langsung satu kis-kis besar kayak ini ya. Nah, ini. 12 biji. 12 biji ini ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini banyak banget ini ya, aduh. Nanti dilihat di YouTube, di YouTube-nya Mas Awi. Sawi. Aiyah, badan supil YouTube Mas Awi. Nah, ini salah satu pedagang di pasar jumlah Kak Kiai ini menanti-nanti ya jamaah umroh, jamaah haji asal Indonesia. Syukran akhi, thank you. Kaki Al-Mahad. Kaki Al-Mahad. Ini namanya apa? Kaki Al-Mahad. Kaki Al-Mahad. Ini ya, silakan datang berkunjung ke namanya. Nah, ini ya. Oke, saya akan lanjut lagi untuk mereview pasar ini ya. Dan saya akan gerebek jamaah. Nah, ini siapa? Akan gerebek jamaah asal Indonesia yang belanja ini. Nah, ini dari Malaysia. Jamaah. Jamaah dari mana, Bu? Malaysia. Dari Malaysia. Masya Allah, terima kasih. Dari Serang. Serang Malaysia. Oh, Masya Allah, jamaah yang dari Malaysia yang belanja di sini ya. Belanja kopiah di sini murah. 5 real. Ayo borong. Ayo borong murah. Ambil. Kasih diskon yang banyak. Insyaallah. Ini jamaah saya, kasih diskon yang banyak. Aduh, mbaknya semangat belanja ini. Dari mana Mbak belanjanya Mbak? Ah, jamaahnya. Jamaah dari mana? Banten. Oh, dari Banten. Kumaha Damang Cager? Alhamdulillah. Ini ya, salah satu jamaah dari Tangerang yang berbelanja ini ya. Saya gerebek ini. Digerebek Mas. Iya, Mas Awi ya. Mbak mau tanya, kenapa belanja di sini? Harganya miring, bukan miring gila, kata mbaknya miring tapi bukan miring gila katanya. Aduh, pinter mbaknya ngomongnya ini. Ya nanti masuk YouTube-nya Mas Awi ya, bisa dicek nanti. Aduh, ibunya ini semangat belanja ya, katanya di sini harganya miring atau murah ya. Jamaah dari Serang Banten. Oh, ini ya, Masya Allah Tabarakallah. Ini ya Allah, ini pokoknya pilihannya banyak banget dan harganya murah. Ini salah satu rekomendasi dari Mas Awi ya, ketika berkunjung ke Tanah Suci Mekah, nanti jamaah umrah atau jamaah haji bisa berkunjung ke pasar Kak Kiah Lil Jumlah. Di sini lengkap, pilihannya banyak banget. Di sana juga ada. Halo brother, how are you? Halo, ini salah satu toko minyak wangi. Berbagai macam minyak wangi ada di sini. Masya Allah, Tabarakallah. Ini ya, ini mau minyak wangi yang seperti ini ada. Ada minyak wangi yang bibit juga ada. Itu, aduh. Ini minyak wangi yang bibit yang seperti itu ya. Ini minyak wangi yang bibit itu ya, yang di sana itu ya. Berbagai macam minyak wangi ada ini. Ini. Kalau pengen botolan juga ada minyak misik. Ini ada minyak Hajar Aswad, minyak Kiswah Ka'bah juga ada. Pokoknya di sini lengkap ya. Ini. Bos. Sampai bingung di sini ya, minyak wanginya lengkap di sini. Ini minyak, berbagai macam minyak wangi. Ini salah satu pasar jumlah Kak Kiah atau pasar grosir ya di Kak Kiah. Halo Ibu, tumpas henna ya?
Aduh. Apa? Oh, ini kayaknya ibu suka. Ini namanya hal. Hal. Dalam Arab. Ayo, ana tahu. Hal. Ayo, ana. Kilo 50 riyal. 50 riyal. Wah, kilo. Wah, kilo. Kilo 100 riyal. Nus kilo kan? 100 riyal. Nus. Gimana, Bu? Gimana? Berapa? Ah, huwa tibwa rubu, bas. Ha, rubu kilo. Kam rubu? 30. Rubu 30 riyal. Bismillah. Bisa 25 riyal, bisa kurang enggak? Bisa 25 riyal, huwa kalam. 25 riyal. 25 riyal, kan? Tayyib, bismillah. Bismillah, maka masalah. 100 ribu. 100 ribu rupiah. 100 rupiah. Rupiah enak, rupiah. Dikasihkan, Bu. Mau beli hel ini, Bu, ya? Iya, mau beli ini seperapat, belinya seperapat. Iya, 25 riyal. Dia tadi katanya, riyalnya seperapat aja, deh. Iya, jadi tadi harganya... Tadi harganya 30, Bu. Ditawar 25, dikasih. Silakan bayar di kasir, Bu. Dikasih seperempat rubuk, Tayyib. Rubuk Habibi. Ada jamaah lagi. Sali diskon. Ibu, saya mau tanya ini apa ini namanya, Bu? Menyan apa itu? Menyan kata ibu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu ini apa, kayak batu ini ya. Itu kayaknya untuk itu, Bu, untuk celak itu. Untuk celak ya. Ini salah satu ibu yang membeli hel ya. Untuk masak apa, Bu, itu, Bu? Ya. Untuk masak apa? Masak rendang. Oh, enak ya. Emang di Indonesia nggak ada, Bu? Di Indonesia itu yang besar. Oh, kayak ini kan baunya menyengat, Bu, ya. Lebih bagus katanya. Ahsan min Indonesia, Hadi. Ahsan min Nabil. Aduh. Di sini ya suasananya, ini pasar Kak Kiahlil Jumlah. Ini jamaah tadi dari Serang, Banten, borong-borong. Ayo, Bu, borong. Sajadah juga banyak di sini. Ini sajadah karpet di sini juga murah-murah nih. Murah meriah. Pinter bahasa Indonesia. Sama Kalimantan Selatan. Aduh, Kalimantan Selatan. Banjar berarti kamu. Martapura. Martapura Banjar. Ini sajadah. Sajadah kecil. Murah berapa ini? 310 riyal. 310 riyal ya. Sajadah kecil ini 310 riyal. Di sini pokoknya lengkap. Ini ada Kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah, nanti yang pesan Kiswah Ka'bah ke Mas Awi juga ada. Baju top juga ada nih. Baju, pokoknya ya, lengkap. Baju koko dalam. Bagi koko juga ada? Ada dalam. Aduh, pinter bahasa Indonesia orangnya. Aduh, ini ya. Ini ya, bermacam-macam kopiah seperti ini. Ada juga di sini ya. Ini songkok Oman. Songkok Oman katanya dia. Songkok Jokowi Indonesia. Songkok Jokowi sendiri. Songkok Jokowi katanya. Songkok Jokowi katanya. Oi, mamnu. Songkok Jokowi katanya ini. Ya. Ini berapa? Ini murah, 25. Oh, 25 ya. Ini 25 riyal. Enggak apa-apa juga ternyata di Kota Mekah ya. Masyaallah tabarakallah. Masyaallah. Allah. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sampean jemaah dari mana? Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Dari Sukabumi. Sukabumi Banjar. Borong apa saja, Pak? Biasa ini belanja. Belanja, Masya Allah. Bisa bertemu dengan Mas Awi bapaknya. Alhamdulillah. Aduh. Nami. Ini ya, suasananya ya di Pasar Jumlah Kak Kiah ya. Ini nanti ini bisa rekomendasi untuk jamaah umrah, jamaah haji yang Insya Allah nanti datang di tahun. Murah. Ah, ini bapaknya. Bapak belanja apa saja, Pak? Ini murah harganya ini. Bapak kenapa belanja di sini? Iya, karena harganya di sini sangat murah. Ah, ini ya. Iya. Terus sangat selain murah. Sangat murah ya. Beli di tempat lain harganya 10 lebih. Ya, sampai 25 ini sampai 20. Bapak sendiri riyal. Asal dari mana, jamaah? Dari NTB Lombok Barat. Dari Lombok Berembek, Kak Tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Nanti masuk YouTube-nya Mas Awi, Pak ya. Iya, iya. Siapa namanya YouTube-nya? Mas Awi. Mas Awi Insya Allah. Insya Allah. Kamu gagal. Nenek nasi buka sirih baru satu. Enak. Kasih lagu kamu saya menang. Oke, ini salah satu mahal usyuhada. Mumtaz, mumtaz lil malabis. Ya, ini. Jamaah Indonesia banyak yang borong-borong ya. Ini ya. Oke, jumpa lagi. Oke, oke. Saya akan mereview lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini suatu apa ya? Rekomendasi dari Mas Awi, berbagai macam oleh-oleh ada. Contohnya ini jam.
jam-jam apa ya, smartwatch juga ada di sini ya, berbagai macam jam di sini ada, harganya juga terjangkau di sini. Ini toko jam ya, kalau pengen beli jam di sini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lagi barang Cik ya? Ini berapa? Dapat berapa ini? Ini saya mau beli 4. Saya kan 50. Ini 2 yang katanya yang perempuan 100. Ini kan Jepang 100 lebih katanya. Oh, gitu. Saya 204. Ada yang Jepang, V Jepang? Ada, ini Jepang. Jepangnya minta 100 ya? 100 lebih, itu 160. Jepang V, asli V, China V, Paris V. Di sini berbagai macam jam ada ya. Ini salah satu tempat ya. Adik kamu ya, Mudir. Mudir. Ini ya, salah satu jam nih, bagus-bagus di sini, harganya terjangkau ya. Paling mahal itu 100 real ya. Ini jam-jamnya ya. Untuk oleh-oleh pokoknya ini terjangkau lah. Oke, saya akan melanjutkan lagi untuk mereview pasar jumlah kakiyah ini ya. Jadi di sini pokoknya semua yang dibutuhkan oleh jamaah umroh atau jamaah haji ada di sini. Dan saya tadi berwawancara dengan beberapa jamaah umroh ya asal Indonesia. Kenapa mereka datang ke sini? Karena harganya yang murah atau harganya yang terjangkau, berbagai macam. Assalamualaikum. Halo, ini contohnya ini ya. Maaf miskilah. Oh, ini ya salah satu dekorasi. Lah ini untuk oleh-oleh, nanti kalau di Indonesia bawa air zam-zam nanti bisa dituangkan di kayak seperti ini untuk para tamunya ya. Ini salah satu alat untuk menuangkan air zam-zam ya. Masya Allah, tabarakallah. Lengkap di sini semuanya ada. Contohnya itu juga. Dan pasar ini masih luas sekali ya. Dan saat ini di malam hari juga banyak jamaah yang datang ke sini ya. Dari Indonesia juga ada yang datang ke sini. Dari luar Indonesia juga ada di sini. Ini salah satu karpet ya. Di sini ini karpet yang ukurannya 2x3 ya. 2 meter kali 3 meter di sini juga ada. Harganya terjangkau. Seperti ini juga ada. Ini karpet sajadah banyak sekali ditemukan di sini. Dan ini salah satu toko minyak wangi ya. Halo, assalamualaikum tuan. Aduh. Minyak wangi ini namanya apa ini? Ini Zafaron juga ada. Zafaron. Ini minyak wangi bibit ya. Misyuk Al-Haram. Berbagai minyak wanginya ada. Dan bermacam-macam merek ada di sini. Kemudian ada Misyuk Abiyat juga ada. Misyuk Abiyat ada. Ada. Dan ini adalah minyak zaitun. Minyak zaitun ini bisa dibawa pulang ke Indonesia ya. Nah, ini jamaah asal Indonesia ini, Pak Haji ini sedang belanja. Dan ini salah satu rekomendasi dari Mas Sawi ya. Ini sangat bagus sekali untuk oleh-oleh. Ini gelang koka. Ini Masya Allah. Ini ya. Dan ini sampai lantai 2, ada lantai 2 juga ya. Ini di lantai bawah, saya akan ngintip di lantai atas. Masya Allah, tabarakallah. Ini ya suasananya ya. Ini salah satu rekomendasi untuk jamaah umroh atau jamaah haji kelak ya di tahun 2022 ini. Yang ingin berbelanja, ini rekomendasi dari Mas Awi. Belanja di pasar jumlah kakiyah. Ini di lantai 2 ternyata tidak kalah besar juga. Assalamualaikum. Tidak kalah juga dengan yang lantai bawah. Di sini juga lengkap semuanya ada. Ini ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini ya. Ini. Hala. Ini toko akik ya. Ini toko
sorban, abaya dan lain sebagainya. Hampir sama dengan yang di bawah. Ini juga ada ini karpet ya. Atau ini ya karpet yang tebal, ini made in Turki ya. Akhi hadakam takriban. Hah? 115 rial ukuran 2x3 kata si yang jual. Ada min fan hadi. Suria. Min Suria. Ada min Suria harganya 115. Ini di pasar jumlah Kakiyah ya, bukan saja ini. Modelnya banyak macam-macam di dalam. Ini wajah. Wajah ini. Jo. Hah? Wajah ini. Oh, jadi luar dalam itu sama ya, enggak beda, enggak ada bedanya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini Masya Allah. Ini dari made in Suria. Nanti bisa kunjung ke sini. Di sini berbagai macam. Oh Allah, tabarakallah. Berbagai macam sajadah. Pintu Ka'bah. Ada Hajar Aswad. Masya Allah, tabarakallah. Di sini lengkap ya. Oh ini. Allah. Akbar, ada kan takriban? Ada. 45 sah. Aiyah, 45. Aduh, ini kualitasnya bagus ya. Masya Allah, tabarakallah. Nanti bisa kunjung ke sini ya. Ini rekomendasi sekali lagi dari Mas Sawi kalau belanja ke Kota Suci Mekah ya. Pasar grosir lil jumlah Ka'kiyah. Silakan kunjung. Rifal Store. Oh, namanya apa? Rifal Store. Rifal Store. Oke, okay. Itulah tadi saya berkunjung ke salah satu pasar grosir terbesar yang ada di Kota Mekah. Dan ini salah satu rekomendasi dari Mas Awi, bisa kunjung ke sini jamaah haji ataupun jamaah umroh. Sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan wasan manfaat para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka dengan ini, silahkan share ke media sosial, seperti Facebook, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.